channel Studio Kick, sebuah channel yang akan mengupdate seputar Studio FC Laskar Wongkito. Di video kali ini kita akan menampilkan wawancara Nairus Alom yang baru sembuh dari cedera dan siap untuk mengarungi babak 8 besar Liga 2 Indonesia. Tak perlu berlama-lama, berikut kita saksikan wawancara dengan Nairus Alom di gelandang Studio FC. Alom, gimana kondisi kamu sekarang setelah empat istirahat lama? Di Tuhan, kondisi sudah mulai membaik ya. Mungkin masih agak sedikit ini sih, cuman nggak jadi masalah sih. Kira-kira 8 besar nanti bisa turun? Puji Tuhan, siap bisa. Alom, ini kita lawan perdana kita Persiwar Waropen. Kira-kira kamu punya gambaran nggak seperti apa Persiwar Waropen? Sejujurnya belum ada ya, belum ada gambaran sedikit pun. Cuman ada beberapa pemain yang saya ini sih tahu pernah ini sama-sama. Siapa itu? Mungkin Abang Isak, LJ Iba, adiknya Errol. Mungkin kalau itu. Menurut kamu sendiri, kira-kira apa yang harus dilakukan Sungji FC untuk bisa meredam kekuatan dari Persiwar Waropen sendiri? Ya, mungkin kita lebih ini ya, banyak variasi menyerang ya. Terus Bang, ini klub asal Papua. Mungkin Bang secara garis besar bisa bagi sedikit karakter pemain. Ah ya. Papua yang pastinya karakternya keras ya, fisik mereka bagus semua sih. Mungkin itu cara meredam kita mungkin lebih keras dari mereka. Intinya nggak perlu main cantik ya. Iya. Hasil akhirnya. Tapi Bang, kemarin istirahatnya cukup lama. Sementara kita ini melapang baca dari Allah nanti ke final. Cara Bang agar tidak lagi cedera, apa yang Abang hindari kali? Oh, mungkin nggak ada sih yang perlu dihindari, cuman lebih banyak latihan penguatan. Mungkin itu. Bang, kemarin pengobatannya tuh seperti apa Bang di Papua? Mungkin medis ya, alami aja. Terapinya gimana? Ya, terapinya mungkin di pantai, apa gitu. Mungkin itu. Memang anak-anak Papua ya, gitu ya, kalau itu berenang di pantai. Rer, Bang, Alom terakhir, ini kira-kira gimana Kang Suji FC ini? Kamu lihat Kang Suji FC di 8 besar nanti seperti apa? Lihat lawan-lawannya lumayan-lumayan berat nih. Ada Mitra, ada Persiwar, sama ada lagi, ya, Persiraja gitu. Kita lebih mungkin optimis aja. Optimis aja. Kalau lihat kekuatan kita dengan tim lawan, gimana? Percaya diri. Percaya diri aja ya. Bisa kita atasi aja. Bisa, ya. Persaingan yang paling berat di grup A? Oke, semua sama aja sih berat. Pasti tim yang lolos semua pasti berat-berat ya. Kalau ringan nggak mungkin lolos sebelum besar.